Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara mengaktifkan OM pada Samsung J7 Pro. Oke, sebelum nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya. Insya Allah channel YouTube saya ini bisa bermanfaat. Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke pengaturannya. Jadi pengaturan, kita masuk ke tentang ponsel. Jadi tentang ponsel kita pilih informasi perangkat lunak. Di sini ada nomor versi ya, yang ini nih. Kita ketuk selama 3 kali atau lebih ya. 1 2 3 4. Oke, mode pengembang sudah aktif ya. Kita kembali lagi, maka akan tampil yaitu pilihan pengembang ya. Pilihan pengembang ini OM nya udah aktif ya. Misalnya ini belum aktif, saya akan mengaktifkannya OM. Oke, saya akan mengaktifkan OM nya. Sini kita pilih aktifkan, maka ini sudah bisa di root. Oke, mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, saya Hasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.